Oke teman-teman, kembali lagi ke channel saya. Di video kali ini saya akan membuat video sederhana cara untuk menyambung kabel instalasi listrik menggunakan konektor PCT. Ini adalah konektor PCT yang kemarin saya beli harganya cuma seribuan ya kurang lebih. Nah yang sebelah kanan adalah PCT 102, yang sebelah kiri PCT 104. Ini difungsikan untuk penyambungan kabel instalasi listrik agar lebih rapi dan juga lebih safety. Nah ini maksimalnya arus sendiri, dia bisa mengalirkan arus maksimal 24 ampere ya. Jadi di bawah itu masih aman, terminalnya tidak panas. Oke, cara pasangnya seperti ini. Saya sudah menyiapkan satu kabel seperti ini. Teman-teman kupas dulu kabelnya, ini kurang lebih 10-12 mm ya. Ya, di sini udah ada lubang. Ini ada, saya punya yang lubang 2 dan juga lubang 4. Cara pasangnya tinggal colok saja seperti ini, jadi gampang ya, mempermudah juga. Nah ini sudah terpasang, jadi kalau teman-teman ditarik dia nggak akan lepas seperti itu. Nah kalau misalkan teman-teman mau membuka lagi atau mencopot, tinggal diputar ya, kabelnya agak ditarik dikit dan juga dia diputar ya seperti ini. Nah dia langsung bisa lepas sendiri seperti itu. Nanti akan kita praktekkan di pemasangan di T-dus ya juga ya. Nah yang seperti ini juga sama seperti itu ya, ditarik nggak bakal lepas, aman. Jadi ini saya cuman punya dua model, jadi banyak modelnya ya konektor PCT ini. Teman-teman bisa cari sendiri di online banyak ya. Oke, kita akan praktekkan di T-dus.